Kementerian PUPR menaruh perhatian yang tinggi terhadap Papua. Salah satunya melalui percepatan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu sehingga mampu menghubungkan wilayah-wilayah pertumbuhan di Papua. Dengan terhubungkannya tadi, disparitasnya akan berkurang. Yang penting di sana juga kita membangun permukiman, membangun pusat-pusat sosial ekonomi. Supaya jangan Jayapura, Wamena 560 km, nggak ada kota-kota di antaranya kan berat nantinya kan. Harus ada, kita bangun, kita rencanakan. Kalau ini kota-kota yang memang jaraknya cukup jauh-jauh di Papua dan Papua Barat. Dengan keterpaduan ini, maka pusat-pusat sosial ekonomi, permukiman, kawasan industri, serta akses ke pelabuhan di Papua akan terhubung, sehingga mampu menjadi roda penggerak ekonomi.